Sebuah minibus berisi rombongan jemaah nyungsep ke parit saat hendak parkir di depan gereja. Ya, peristiwa ini membuat panik jemaat gereja lainnya yang akan melaksanakan ibadah Natal. Ya, inilah mobil milik jemaah gereja Katolik Jawi Wetan yang terjebur ke parit sedalam 2 meter di Desa Sumber Pakem, Jember. Ya, lokasi parit ini persis berada tepat di depan gereja. Peristiwa ini membuat kaget jemaat gereja lainnya yang akan melaksanakan ibadah Natal. Mereka pun berhamburan untuk menolong korban dan mengevakuasi ke mobilnya. Insiden ini terjadi saat sopir hendak memarkirkan mobilnya. Maksud hati ingin menginjak rem, tapi sopir justru menginjak pedal gas dan beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Meski sempat terjadi insiden, prosesi ibadah Natal di Gereja Katolik Jawi Wetan tetap berjalan lancar. Yeah.